Musisi Jerix SID atau Superman is Dead menyatakan siap menerima tantangan Dr. Sugih Wibowo. Sebelumnya dalam siaran podcast Tribun Timur, Dr. Sugih menantang orang-orang yang menyebut virus corona sebagai buah konspirasi untuk datang membuktikan tudingannya itu di Hotel Harper Perintis, Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar, Sulawesi Selatan. Hotel Harper Perintis adalah hotel tempat karantina 190-an pasien atau orang tanpa gejala dalam kasus virus corona. Di hotel itu, Dr. Sugih menjadi dokter seorang diri yang menangani seluruh pasien. Dr. Sugih sekaligus relawan penanganan COVID-19 di Sulawesi Selatan dan dokter di Puskesmas Cendrana Maros tak terima jika virus corona disebut sebagai buah konspirasi. Potongan episode podcast Tribun Timur kemudian diposting admin akun anonim di Instagram @sosmedmakassar. Postingan itu dikomentari Jerix SID melalui akunnya @jerixsid. Apa IG-nya si Sugih ini? Saya siap ke Makassar, tulis Jerix SID. Sebelumnya Jerix SID berulang kali menyebut adanya dugaan konspirasi di balik COVID-19. Dok, mungkin ada satu pesan mau disampaikan kepada orang di luar buat itu orang yang orang mungkin orang masih kurang kepala batu OKB. Ya, yang OKB, saya mau jelaskan sekali lagi. Di sana ini, di luar Harper ini masih banyak yang ngantri. Di sini yang keluar 40, yang masuk 40. Jadi tolong, ini bukan konspirasi, ini betul real adanya. COVID itu ada nyata COVID itu. Coronavirus itu ada, bukan seperti yang dibilang diada-ada, orang dipaksa jadi COVID, tidak. Ini nyata. Kalau Anda berpikir ini konspirasi atau diada-adain, ya Anda boleh jalan-jalan ke Harper, silakan kalau Anda merasakan menjadi salah satu OTG di Hotel Harper. Silakan, welcome. Silakan kita akan perlihatkan. Kapan saja bisa datang di sini, Dok? Kapan saja kalau Anda yang merasa bilang itu ada, silakan Anda datang ke Harper dan tanya langsung peserta apakah dia mengada-ngada. Apakah hasil swabnya itu mengada-ngada? Di sini aja dipaksa positif seperti itu. Kalau ada mau jadi relawan bisa juga, Dok, di sini. Silakan, yang mau jadi relawan justru terbuka, pintu relawan di sini terbuka. Seluas-luasnya bisa mendaftar lewat UNICEF, boleh lewat dinas kesehatan. Di media sosial itu, Dok, banyak yang apa namanya? Ditantang untuk jadi relawan, tapi sampai sekarang saya tidak tahu apakah mereka. Nah itu dia, itu yang dibilang gayaan aja. Berani ngomong, giliran ditantang, lari ngaseng, malas semua, takut semua. Ibarat kata, bicaranya bilang, ini tidak ada, giliran disuruh datang, dia paling duluan lari. Terus terang, ada kejadian, saya masih ingat kejadian yang Labuang Baji, yang penculikan jenazah ya. Itu ada di atas yang OTG anunya. Berapa orang peserta? Berapa orang? Ada sekitar berapa orang? Dua orang kalau saya tidak salah. Istilahnya alumni Labuang Baji cocok. Karena yang rampas paksa kan jenazah itu Labuang Baji ada di atas OTG dia.